Jelang bulan Ramadan, harga komoditi bawang merah dan bawang putih melambung tinggi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pedagang yang ingin menghabiskan stok terpaksa menjual bawang dalam kondisi hampir busuk. Pantauan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Panyumbangan, Mandailing Natal, Sumatera Utara merangkak naik mendekati bulan Ramadan yang tinggal sepekan lagi. Kenaikan harga terjadi hampir pada semua komoditi termasuk bawang merah dan bawang putih. Harga bawang merah kini dijual Rp40.000 per kilogramnya atau naik Rp10.000 dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang mengaku tidak mau menambah stok bawang karena khawatir terjadi gejolak harga hingga memilih menghabiskan stok bawang merah meski sebagian sudah hampir busuk. Satu bulan ini? Terus harganya naik terus? Kalau harganya mahal, kenapa rupanya? Tidak laku. Akibat naiknya harga ini, pedagang mengaku turun omset akibat imbas dari menurunnya daya beli masyarakat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.